Lukis. So, again, welcome back with me. Oke, jadi di video kali ini buat kalian yang punya akun server Brazil, kalian bisa langsung cek sekarang di tanggal 18 Juni. Seperti yang sudah gue jelaskan beberapa waktu lalu, di akun Brazil itu ada sebuah event di sana. Hadiahnya itu luar biasa, bisa dapetin skin Parsa MSC secara gratis, atau bisa milih skin Epic juga itu bisa gratis. Nah, ini baru bisa diklaim pada tanggal 18, which is hari ini. Yang mana pre-ordernya ini bisa langsung, bukan pre-order, maksudnya ini tinggal diklaim aja untuk dapetin solar kristal. Kalau nggak salah dari menu ini kita bisa dapetin sekitar 5 ya guys ya, 5 solar kristal, yang mana itu bisa dikumpulkan untuk membuka sebuah box yang ada di event ini. Ini adalah event yang pernah gue bahas beberapa waktu yang lalu, dan karena ini sudah di tanggal 18, yang mana misi di tanggal 18 itu sudah open, dan ini misinya hanya berlangsung selama 2 hari. Jadi artinya sampai tanggal 20 nanti kalian bisa melakukan misi. Yang mana di sini total yang bisa kita dapatkan adalah 100 solar kristal yang ada di misi per tanggal 18 Juni. Kemarin itu kan yang di tanggal 6 Juni ya, itu misinya cuma disuruh login dan juga share event, tapi itu untuk quest hariannya. Itu seharusnya belum cukup untuk dapetin 100 solar kristal. Jadi memang kita harus nunggu di tanggal 18, berarti hari ini. Yang mana ini adalah sebenarnya event yang mirip-mirip dengan yang di server Indo yang kita bisa dapetin MSC coin. Cuman bedanya yang MSC coin ini harus ngumpulin ya MSC coin yang sejumlah 28.000 kalau gue nggak salah. Yang mana itu tebakan kalian harus benar untuk prediksi. Kalau misalnya salah ya kalian nggak akan bisa mencapai ke titik MSC coin sebanyak 28.000 untuk dapetin skin Parsa. Nah ini sebenarnya hadiahnya sama aja, ujung-ujungnya ya skin Parsa MSC. Yang membedakan adalah misinya ini dibuat sesimpel mungkin untuk server Brazil ya, untuk server Amerika itu dibuat semudah mungkin, cuman disuruh bermain aja. Ini kalau kalian lihat misinya di sini itu paling sulit cuman disuruh main Brawl 3 match. Dan itu nggak disuruh menang atau kalah, cuman disuruh main doang. Nah ini yang luar biasa sekali di server Brazil. Dan bahkan kalau sudah mencapai 100 solar kristal, kalian akan langsung dapetin box yang bernama skin choice chest. Dan ini bisa dipilih salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian gak suka dengan Parsa, bukan gak suka, mungkin lebih tepatnya mungkin kalian bukan user dari Parsa, kalian bisa memilih skin yang lain. Dalam hal ini adalah skin Epic senilai 899 diamond. Di sini ada beberapa skin Epic seperti ada Link, ada Carry, Uranus ataupun Rafaela. Itu yang menariknya guys. Jadi buat kalian yang punya akun server Brazil, langsung kalian login untuk klaim skinnya. Kalau kalian cek di Instagram gue, itu udah ada beberapa yang nge-repost atau yang sudah memberikan informasi ke gua mengenai hal ini, karena memang banyak sekali dari kalian yang mempunyai akun server Brazil. Bahkan ini akun yang dipinjemin ke gua, ini adalah akun utama dari followers gua. Ini skinnya udah 200 lebih. Memang dia dari awal membuat akun di server luar, sehingga kalau misalnya ada event-event yang menarik ya itu worth it yang tidak ada di server kita. Jadi di sini tinggal kita klaim aja untuk skinnya. Nah di sini yang tadi gua bilang ada skin Parsa, dan ini gratis tinggal diklaim aja. Ada Link, ada Carry, Uranus, dan juga Rafaela. Karena ini bukan akun gua, jadi gua tadi tanya ke yang punya akun mau diklaim skin yang mana. Gua pikir dia bakalan pilih Parsa, ternyata dia mau dipakai untuk skin Carry. Dalam hal ini adalah skin Epic. Jadi sini kita akan langsung klaim aja Carry Epic. Kembali lagi, ini gratis, hanya saja server Brazil. Jadi server Indo sebenarnya juga bisa gratis sih, bisa dapetin skin. Kalau misalnya Parsa kan sulit nih, at least kalian bisa dapetin skin MSC Jauhead. Untuk yang server Indo sudah gua bahas, yang belum nonton, ditonton video gua sebelumnya mengenai skin Jauhead secara gratis. Itu untuk server Indo ya. Cuman ya kita ngomongin server luar, yang notabene-nya ini jauh lebih menguntungkan ya. Karena kita bisa milih, kalau misalnya nggak bisa Parsa, ya udah kita bisa pakai atau memilih skin yang kita mau. Contohnya di sini adalah skin Carry, jadi bisa langsung gua klaim di sini, tinggal gua pencet tombol OK dan akan langsung dapat
skin carry secara gratis. Ini kalau nggak salah skin yang ini limit juga ya guys ya. Skin epic senilai 899 diamond. Jadi itu aja mungkin sedikit video dari gua. Buat kalian sekali lagi yang punya server Brazil, jangan lupa untuk jalanin misinya. Yang mana sebenarnya ketika kalian lupa dengan event ini, which is dari tanggal 6 itu kan sudah dimulai, dan kalian belum jalanin sama sekali yang login share sampai tanggal 17, itu tidak ada masalah. Barangkali kalian memang tidak ingat untuk menjalankan misinya, kalian cukup jalanin misi yang tanggal 18 aja, itu sudah dapetin 100 solar kristal, bahkan bisa sampai tanggal 20 Juni. Jadi artinya, ya kita ketinggalan pun gak apa-apa, yang penting yang tanggal 18 sampai tanggal 20 ini kalian jalanin misi, cuman disuruh main ranked 3 match, kalah menang bodo amat, yang penting 3 match dan bisa langsung klaim total 100 solar kristal untuk ditukar dengan box skin choice chest. Ini event benar-benar bikin player gratisan server Indo pasti bakalan iri banget ya guys ya. Itu aja, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. So kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you, bye.